Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alfrimag. Oke nih teman-teman, dari sepan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk logout atau keluar dari akun Wattpad teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian mencari tutorial ini, kalian cocok sekali nonton video kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simple teman-teman ya. Tinggal kalian buka aja dulu aplikasi Wattpadnya. Nah kita cari aja di aplikasi lokal, kita buka aplikasi Wattpad. Dan kalau kalian sudah login atau sudah masuk ke akun Wattpad, tapi kalian tuh pengen ganti akun mungkin atau hanya sekedar pengen logout, nah kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan atas teman-teman ya. Nah di situ kan ada kayak ikon profil ya, tinggal kalian klik aja ikon profil kalian di sini. Nah setelah itu kalian bisa logout dengan cara kalian klik aja di bagian pojok kanan atas ini. Nah setelah kalian masuk ke pengaturan, kalian tinggal pilih aja di bagian paling bawah sendiri ini, ada lainnya, ada keluar teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian pengen keluar, langsung aja kalian klik keluar teman-teman ya. Nah bakal otomatis keluar dari akun Wattpad. Nah kalau kalian yang pengen bergabung lagi atau pengen login lagi, kalian tinggal login aja dengan cara kalian klik aja di sini. Sudah memiliki akun, terus tinggal kalian masukin aja kata sandi kalian dan juga nama pengguna kalian ya teman-teman ya. Nah jadi begitulah caranya, caranya itu cukup simple, bisa kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja sih tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. See you on next video.